Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua dimanapun Anda berada, kali ini Siakan Tiwul mengeksplor tanaman cabai cempling alias cabai rawit. Cabai rawit di Taiwan ini guys, cabenya itu bagus, di perawatannya sangat mudah, dan selama saya nanam 2 tahun ini saya mupuknya hanya pakai tai ayam dan enggak pernah saya semprot pakai obat, dan hasilnya seperti ini. Dulu saya nanam ini hanya saya beli di warung dan bijinya saya semai, awalnya juga iseng-iseng, tapi hasilnya sangat lumayan bagus. Kalau soal pedasnya jangan ditanya, hot, super hot pokoknya. Dulu saya nanam cuma 2 biji, terus saya semai jadi banyak kayak gini guys. Maklum guys, ini pulang kerja suaranya habis karena baterainya tinggal 5 watt. Dan ini saya masih metik cabai untuk saya bikin sambal. Dan ini cabai yang ini babonannya ini udah berumur 2 tahun lebih sampai sekarang. Dan ini saya ada daun singkong, dan ini kunyit. Ini yang saya perbanyak tanam hanya cabai, karena cabai kalau untuk saya asal ada cabai jadilah itu untuk lauk. Maksudnya ada bawang merah, ada bawang putih, dan itu sudah cukup. Selain itu kita nyari. Oke, sahabat-sahabat Siakan Tiwul di medsos, sekian dulu vlog kali ini. Harap dimaklum suaranya agak lemot karena dikarenakan lapar, dan ini masih mencari lauk. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.